96 FM Mercury, info aktual laku hit. Selamat pagi sahabat Mercury. Selalu ada semangat-semangat yang baru setiap hari Selasa pagi, karena Bu Novi dari MSI, teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, selalu memilih topik-topik yang luar biasa. Pagi hari ini saya juga sudah kembali bersama Bu Novianing Tiastuti, ownernya MSI Consulting. Dan pembicaraan kita hari ini sebenarnya nggak ada kait, bukan sebetulnya, memang nggak ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oh iya. Tadi pagi ini tadi di apa TV One lagi dibahas tuh. Lagi dibahas, mulai tadi malam itu ya, karena memang tadi malam akhirnya disahkan dengan Demokrat walk out, kemudian PKS nggak setuju gitu, tapi 7 fraksi yang lain setuju. Dan bersama Bu Novi kita akan ngobrol kualitas kehidupan kerja dan produktivitas karyawan. Tapi tidak hanya Bu Novi narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Widya Satrio, benar ya? Betul. Mas Widya Satrio, psikolog. Seorang psikolog ya. Oke. Okay. Wajahnya masih imut, saya panggil Mas aja gitu ya. Boleh, Pak. Silakan. Mas Widya atau Satrio panggilannya? Widya boleh, Pak. Widya boleh ya. Oke. Okay. Mas Widya, matur nuwun sudah mampir ke Mercury, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak, pagi ini. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap sehat yang paling penting itu. Oke, okay, baik. Saya ke kelihatan sehat tuh, Pak. Iya, makanya saya hanya memastikan gitu ya. Meskipun kalau di swab kita enggak tahu ya. Wah, jangan sampai, Pak, jangan sampai. Iya, betul. Percandaan saja supaya imunnya tetap baik. Oke, okay, kualitas kehidupan kerja dan produktivitas karyawan. Saya ke Bu Novi dulu yang menawarkan ide ini. Okay. Kualitas kehidupan kerja. Ternyata kehidupan kerja itu ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas berarti ya. Iya. Kita ngomong yang berkualitas. Jadi begini, kalau kaitannya dengan organisasi atau perusahaan, itu tentunya setiap organisasi atau perusahaan menginginkan produktivitas karyawannya optimal seperti itu. Sehingga sasaran atau tujuan yang akan dicapai oleh organisasi itu tercapai. Nah, dalam pencapaian itu tentunya karena SDM sebagai penggerak organisasi, kita perlu memperhatikan tentang pemenuhan kebutuhan psikologis karyawan gitu ya, yang kemarin-kemarin mungkin kita juga sudah bahas terkait dengan employee engagement seperti itu kan. Nah, ini kita lebih khususnya bicara tentang QWL gitu, QWL gitu ya, jadi quality working life seperti itu. Mengapa kini kita bahas? Karena kualitas kehidupan kerja karyawan ini, kalau karyawan merasa pemenuhan kebutuhan psikologisnya terpenuhi, maka bisa memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi seperti itu. Dan banyak sekali bahwa riset-riset menunjukkan tingkat kualitas kehidupan kerja itu ternyata berbanding lurus dengan kinerja individu dan organisasi gitu ya. Dan berbanding terbalik dengan sejumlah aspek, salah satunya adalah ya intensi pindah kerja, terus burnout, ketidakpuasan karyawan seperti itu. Dan terutama dalam situasi pandemi seperti ini yang kita sudah sangat merasakannya, mungkin sesak nafas sejak Maret sampai mau akhir tahun ini, kita mungkin akan bicara sebenarnya kualitas kehidupan kerja yang bagaimana yang akan kita capai. Karena juga supaya tidak terjadi salah pemahaman atau mispersepsi bahwa kualitas kehidupan kerja itu jangan hanya ke employee center gitu ya. Jadi bukan dari sisi atau perspektif employee saja yang enak buat mereka, yang merasa bahwa kalau kualitas kehidupan kerja itu harus seperti ini loh gitu ya, seperti itu. Tetapi juga sebenarnya kita harus berpikir, karena kita sebagai karyawan juga punya tanggung jawab sesuai dengan atau peran atau fungsi kita, maka juga bagaimana supaya kualitas kehidupan kerja yang kita terima tadi juga sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan atau organisasi. Artinya produktivitas kerja kita itu juga harus dapat achieve sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Gitu ya, agar kehidupan kerjanya menjadi berkualitas begitu. Betul. Nah, saya juga menghormati Mas Widya yang sudah mampir. Kalau begitu melanjutkan Bu Novi, mungkin kita perlu untuk buat poin-poinnya begitu ya, apa-apa saja yang kemudian bisa mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, supaya nanti kemudian kita bisa ngobrol banyak tentang poin per poinnya. Mas Widya, apa saja poin-poin yang harus diperhatikan ketika tadi melanjutkan Bu Novi? Jadi memang melanjutkan Bu Novi, Pak, memang kalau kita bicara kualitas kehidupan kerja ini sebenarnya sebuah
sudut pandang gitu ya, bahwa dalam organisasi mencapai tujuannya atau mencapai strateginya, itu tidak hanya kita bicara menuntut bahwa seorang karyawan harus A, B, C, D, dan seterusnya. Di sisi lain, kita juga paham bahwa SDM, tadi sudah disampaikan Bu Novi juga, selaku penggerak utama organisasi ini, tentunya pasti punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Dan kalau kita bicara QWL atau kualitas kehidupan kerja secara menyeluruh, ini lebih bicara soal evaluasi gitu ya, evaluasi terhadap lingkungan kerja, baik itu pekerjaan itu sendiri, lalu hubungan dengan sesama rekan kerja, dengan orang-orang yang di lingkungan kerja, termasuk juga sistem pengelolaan SDM-nya. Nah, kalau kita bicara aspeknya apa saja, sebenarnya cukup banyak Pak, dari beberapa tokoh itu banyak sekali, tapi untuk pagi ini kita akan coba diskusikan. Sebenarnya ada 5 hal Pak yang menjadi utama. Yang pertama itu adalah kesehatan dan kesejahteraan, atau kalau kita biasanya bahasa Inggrisnya adalah health and well-being gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah kompetensi development atau pengembangan kompetensi. Lalu yang ketiga itu adalah work-life balance, keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu yang keempat itu adalah job security atau rasa aman seorang pegawai terhadap keberlangsungan pekerjaannya. Apa yang keempat? Job security Pak. Job security. Mm-hmm. Jadi bukan security petugas keamanan Pak, tapi lebih ke persepsi bagaimana pekerjaan ini akan masih ada di masa yang akan datang di organisasi. Lalu yang kelima adalah job satisfaction atau kepuasan kerja seorang karyawan. Itu yang mungkin menjadi poin-poin penting yang perlu kita perhatikan Pak dalam proses bagaimana sih membentuk kualitas kehidupan kerja seorang karyawan yang baik. Sayang kita baru berdiskusi pagi hari ini ya. Mestinya kalau ini berdiskusi kira-kira 2 bulan yang lalu, kita bisa titip ini ke teman-teman di DPR begitu ya. Ketika Anda merumuskan rancangan membahas rancangan undang-undang cipta kerja, jangan lupa loh, kata pengamat atau psikolog handal Indonesia gitu, Widya Satrio, ada 5 gitu ya. Ya. Jadi saya coba mengulang, yang pertama adalah kesehatan dan kesejahteraan psikologis, betul. Oke, kemudian yang kedua adalah kompetensi development. Yang ketiga work life balance. Ya, terus job securities. Ini bukan job untuk satpam. Bukan. Tapi job rasa aman dalam bekerja gitu Pak. Rasa aman dalam bekerja ini bukan karena dia mau dipecat atau enggak, tapi karena pekerjaannya masih ada long term gitu ya. Nah, ini kan cukup sulit juga dengan kondisi yang kita terus berubah, apalagi dengan kondisi sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru ini Pak. Jadi memang ini menjadi salah satu yang perlu dilakukan concern dari organisasi sebenarnya, di samping beberapa hal yang lain tadi. Dan yang terakhir itu yang job satisfaction gitu ya. Oke, saya balik, kita mulai dari job satisfaction. Ini rangkaian yang harus serial gitu Pak. Iya, artinya saling keterkaitan memang gitu ya. Kalau saling keterkaitan memang. Tetapi apakah yang poin 1 harus lebih ada dulu baru 2? Tidak. Jadi memang kalau kita bicara konsep QWL memang semuanya saling terkait Pak. Seperti saya ambil contoh saja, kalau kita bicara health and well-being itu sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana organisasi mampu mengelola resiko-resiko fisik. Maksudnya resiko-resiko kecelakaan fisik ataupun resiko stres di dalam pekerjaan. Nah, itu kalau kita bicara stresnya Pak secara khusus, karena kita bicara psikologis nih pagi ini. Kalau kita bicara stresnya, itu berarti akan sangat terkait dengan bagaimana karyawan itu akan mengelola pekerjaannya. Ya kan? Nah, itu akan berkaitan juga dengan pertama, kompetensi development. Apakah memang organisasi sudah membekali dia dengan kompetensi-kompetensi, keterampilan-keterampilan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan itu? Yang pertama kan terkait ya, tapi kita tidak bisa bicara mana yang lebih dulu. Gitu. Lalu kalau kita bicara stres juga, kita akan bicara dengan terkait dengan work life balance. Betul kan? Karena kalau kita bicara konsepnya kan, apa yang kita kerjakan di kantor itu kadang-kadang kan juga terbawa ke rumah, begitu pula sebaliknya. Gitu. Seperti itu Pak. Ya, oke. Saya ke Bu Novi. Bu Novi, dari
apa namanya yang sudah disebutkan ini kan kemudian saya nggak tahu apakah ini sudah termanifestasikan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Bu Novi belum mencermati pasti ya, karena itu kayaknya belum mencermati. Saya mohon maaf daripada salah ngomong. Enggak, karena memang apa namanya kalau di kita ini semua gitu ya yang ada di kereta terdepan itu selalu politik gitu ya. Yang lain-lain itu mengikut di belakangnya gitu. Makanya agak susah bagi yang non politisan kayak gini kita mencermati. Tapi yang juga menarik itu ternyata dari apa yang disampaikan Mas Widya ini nggak menyebut-nyebut upah gitu yang selama ini untuk ketenaga kerjaan Indonesia menjadi menjadi hal yang paling apa paling namanya utama di depan paling utama ya. Gitu ya pesangon kemudian upah minimum ternyata itu tidak ada di kualitas kehidupan kerja ya. Itu mungkin kalau upah ini Pak mungkin kalau upah itu menjadi bagian dari job satisfaction. Oh gitu ya. Kita bicara kepuasan kerja kan salah satunya adalah fair and adequate compensation, kompensasi yang adil dan mencukupi, memadai. Itu menjadi salah satu bagiannya. Namun apakah itu menjadi penentu utama? Tidak, gitu karena masih ada hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain selain itu gitu. Gitu ya. Jadi sudah include di dalamnya begitu ya. Karena tadi ketika job security kan saya tanya juga ini bukan kaitannya dengan orang aman apa tidak di PHK. Tidak gitu. Di PHK. Karena dengar-dengar di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan boleh perusahaan itu boleh mengkontrak orang seumur hidup. Salah satu yang di ini kan begitu. Nah, seperti apa kemudian itu mempengaruhi kualitas kehidupan kerja ketika bicara soal PHK dan tidak PHK itu gimana Bu Novi? Jadi begini ya, kan situ ini kan sebenarnya RUU-nya rancangannya ini kan sudah dibikinnya lama. Sudah lama banget. Betul. Gitu kan ya. Terus kemudian juga waktu itu kita enggak tahu akan ada COVID dan sebagainya ini kan. Seperti itu. Jadi kalau diaplikasikan serta-merta begitu saja di mana situasinya saat ini sangat tidak sesuai kayak gitu ya. Kita enggak bisa menutup mata bahwa makin banyak jumlah perusahaan yang sekarang ini tutup gitu ya, tutup melepaskan karyawannya seperti itu. Ataupun kalau misalnya ini gini, karena kalau kita bicara melepaskan karyawan itu memang ada yang kemudian mereka akan melepas secara normatif gitu ya, mengikuti ketentuan undang-undang. Tapi ada juga yang karena keterbatasan kemampuan finansialnya mereka juga nggak bisa memenuhinya kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita mau dipaksakan itu ya tetap aja kita nggak bisa, meskipun mungkin ada 1-2 yang memang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kemudian cari cara supaya kemudian ya ini bisa dijadikan momen yang pas seperti itu kan untuk melepas karyawan. Bisa jadi ada yang seperti itu, tetapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kondisi realnya, saya melihat begini, kebetulan kami saat ini sedang menangani 2 klien yang kami ini diminta untuk melakukan analisa terhadap beban kerja yang sebenarnya ini swasta ya? Yang satu multinasional. Okay. Ini maksudnya di musim pandemi ini ya. Okay. Yang satu multinasional otomotif gitu. Yang satu anaknya BUMN gitu ya, industri yang musiman banget seperti itu. Nah, yang menarik dari proses analisa beban kerja yang kami lakukan ternyata ini, jadi kan kita ini mengukur FTE itu full time equivalent. Jadi istilahnya gini, produktivitas kerja orang itu di dalam waktu kerjanya. Ternyata kalau dilihat memang ya gini, etos mungkin kok apa ya istilahnya mau ngomongnya itu beban kerja mereka itu ringan, underload gitu ya. Jadi artinya mereka tuh enggak benar-benar bekerja sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya dimiliki oleh orang kayak gitu loh. Jadi ketika mereka merasa bahwa ya itu tadi kadang sistemnya itu sudah salah kaprah dari awal gitu ya. Diminabubukkan seperti itu terus kemudian enggak termonitor dengan baik. Ini sebenarnya 2 perusahaan yang sangat bertolak belakang. Yang satu anaknya BUMN bisa dibayangkan gitu kan. Ini mohon maaf tanpa mengecilkan arti ya gitu ya, tetapi anak perusahaan BUMN kita sudah sama-sama tahu lah kira-kira kayak begitu. Apa gitu ya. Terus kemudian yang satu ini multinasional. Nah, yang aneh amazingnya adalah
justru yang di multinasional ini ketika kemudian, ini mungkin juga bukan hanya di perusahaan ini, tapi kebetulan karena saya nangani, karena saya melihat juga, mendengar juga di tempat lain seperti itu, ketika sekarang situasi pandemi seperti ini, dengan sebagian karyawan itu WFH, itu ternyata proses tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke, artinya dengan kata lain, ya kita Surabayaan aja, kebanyakan orang selama ini. Iya, kebanyakan orang. Gitu. Makanya kan underload, bukan overload gitu ya. Underload. Gitu kan. Jadi kebanyakan orang dan kerjanya slow-slow. Gitu. Iya, seperti iya, itu. Iya, iya, iya. Slow-slow itu bukan pekerjaannya dilambat-lambatin, tapi melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif, yang menunjang apa ya, pencapaian hasil kerja yang diharapkan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi kita ngelihat, jadi ketika tadi itu 25% dari orangnya itu yang ngantor, itu ternyata pekerjaannya tetap jalan. Tetap jalan. Dan akhirnya kita kemudian sekarang melakukan analisa terhadap apa yang mereka lakukan selama musim pandemi. Jadi di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita ngelihat apa yang mereka lakukan dan kita ngelihat beban kerja mereka berapa. Saya belum tahu hasil akhirnya kemarin berapa gitu. Tetapi ada yang cuma 50%, itu sudah di WFH loh. Artinya sudah kerja di rumah. Kayak gitu. Jadi sudah di rumah, apa namanya, ya mereka akhirnya kan pakai MS Team dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu ternyata ya itu tadi masih apa namanya, ternyata beban kerjanya mereka itu tetap rendah gitu loh. Artinya ini kan kalau dari sisi bisnis ya, mau nggak mau ya, siapapun kalau dia dalam posisi yang dia jalankan bisnis dan menanggung hajat hidup orang banyak seperti itu akan mikir ulang kembali gitu ya. Dengan berarti seperti ini, saya perlu ngevaluasi lagi nih dengan apa namanya, karyawan-karyawan yang ada, perlukah gitu kan, perlukah saya akan tetap menggunakan karyawan dengan jumlah seperti yang sebelumnya. Sementara itu tadi apa namanya, kita ngelihat aja dengan WFH saja, ketika kita nganalisa beban kerjanya mereka itu juga tidak full capacity, tidak penuh gitu. Seperti itu. Jadi itu amazing, yang ini multinasional, benar-benar sesuatu yang kalau kita tahu itu proses kerjanya just in time kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau produksi mobil, benar-benar itu part-partnya itu datang di saat yang ditentukan, di line yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh telat sedetik pun, karena kalau telat sedetik ya ini kapasitas produksi yang sudah dijadwalkan ini bisa akan berantakan gitu ya. Seperti itu amazingnya yang di situ gitu. Jadi artinya kembali lagi kita bicara tentang ya tadi produktivitas kerja karyawan gitu. Kadang kalau kita enggak benar-benar kepepet situasinya, kita tuh enggak akan mengeluarkan effort kita yang maksimal. Dan sebenarnya sayang sekali gitu loh, kita ini dikasih Tuhan apa ya, potensi yang luar biasa, dikasih waktu, dikasih kesehatan gitu ya, dikasih akal, budi dan sebagainya gitu. Tapi kita enggak menggunakannya secara maksimal. Betul, betul. Seperti itu. Ya, yang tadi juga gitu, yang ini tadi anaknya BUMN. Anak BUMN itu juga seperti itu. Itu malah ya, itu malah lebih slow. Lebih ya, satu lebih slow juga banyak apa ya istilahnya, jabatan-jabatan itu yang apa namanya, diadakan kayak gitu. Karena tadi saya bilang musiman kan gitu ya, diadakan gitu, sebenarnya nggak perlu, tapi untuk menampung apa namanya aspirasi, mungkin ya ada setempat gitu ya, dari setempat untuk bina lingkungan dan sebagainya, mereka menerima. Terus warisan-warisan yang dulu yang kayak gitulah gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi tadi sebenarnya kaitannya ke sana gitu loh. Kita mau bicara ini ya, ujung-ujungnya itu sebenarnya tadi loh, etos kerja orang-orang kita itu nyun sewu gitu ya, masih slow gitu. Dan kalau misalnya apa namanya, sebenarnya kalau saya ngelihat yang di musiman tadi yang dikatakan mereka itu peak season ya, ya orang kerja itu sebenarnya ya di seperti itu gitu loh. Maksudnya ya katanya fiksinya itu orang kerja yang benar tuh kayak gitu. Karena jam mau pulang jam 4, jam setengah 4 itu sudah duduk manis, mejanya bersih, terus mangku tas loh kan, ya lucu gitu loh ya. Gitu. Ya. Saya baru kali ini amazing juga, baru kali ini ngelihat Bu Novi itu sampai gitu.
Jadi sangat apa excited begitu ya, karena menemukan sesuatu yang amazing gitu loh. Artinya kok selu-selu gitu, dan ternyata pandemi ini, ya Mas Widya ya, pandemi ini ternyata kemudian membuka mata kita bahwa ya masih seperti itulah. Jadi sebenarnya nggak salah dong undang-undang cipta kerja. Kita cukupkan sampai di situ apa namanya pembicaraan politisnya. Nanti setelah iklan saya akan kembali ke laptop kita dan kita akan membahas lebih banyak tentang bagaimana kualitas kehidupan kerja itu, karena kita harus explore lebih banyak lagi. Mumpung ada Mas Widya Satrio ya, Bu Novi ya, yang bersama kita pagi hari ini. Tapi kita break dulu ya, saya ke pesan-pesan dulu. Ya, oke, kita lanjut kembali. Saya ke Mas Widya sekarang. Mas Widya, tadi kita sudah bicara banyak tentang bahkan sudah masuk ke aspek-aspek kualitas kehidupan kerja itu apa saja gitu ya. Meskipun kalau mau dirunut banyak banget banyak, gitu ya. Tetapi lima hal tadi kita sudah sampaikan, kesehatan dan kesejahteraan, kompetensi development, work-life balance, kemudian job security dan job satisfaction begitu ya. Nah, tadi sebenarnya di awal Bu Novi sudah menyampaikan bahwa kualitas kehidupan kerja ini sangat mempengaruhi pencapaian perusahaan, organisasi perusahaan gitu ya. Tetapi kemudian kalau bicara soal pengaruh dari aktivitas kerja karyawan sehari-hari seperti apa? Oke, baik. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan Pak, kalau memang kalau kita bicara quality of work life, ini kan merupakan evaluasi Pak, persepsi. Sebenarnya ini persepsi gitu ya, persepsi seorang karyawan terhadap lingkungannya, terhadap pekerjaannya, terhadap rekan-rekannya. Sehingga kalau memang ya sama seperti kita biasanya Pak, pada umumnya ketika kita punya persepsi yang negatif terhadap seseorang, gitu kan biasanya kita akan memunculkan perilaku-perilaku yang defense gitu ya. Defense pertama. Lalu kemudian ada juga kadangkala ketika kita melihat apapun yang dilakukan orang yang tidak kita sukai itu gitu kan, akhirnya pasti salah gitu ya bahasanya. Kan bahasa mungkin kalau bahasa Surabaya wis opo sing dilakukan pasti enggak bagus buat kita. Nah, itu juga yang berlaku ketika kita punya persepsi kualitas kehidupan kerja yang rendah, Pak. Jadi ketika kita merasa bahwa organisasi ini kok enggak memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan psikologis kita. Dalam artian gini, kebutuhan psikologis kita yang utama ini kan kalau kita bicara sebagai manusia itu Pak, kita bicara untuk terus berkembang, untuk terus develop. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik gitu ya. Nah, kalau memang organisasi tidak memenuhi hal itu, tentunya kan pertama itu stres itu pasti terjadi. Ya, kalau itu yang pengaruhnya yang pasti ya, stres itu terjadi. Terus bagaimana kita misalkan kita dituntut tanggung jawab A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kita tidak dibekali kemampuan, tidak dibekali dengan sarana sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu, tentunya kan kita akan lebih ya stres dalam mengelola itu. Ini bagaimana sih kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengontrol akan mengontrol akan pekerjaan tersebut. Pekerjaan itu. Nah, sehingga akhirnya kalau itu dibiarkan lama kelamaan Pak, itu akan terjadi burnout. Burnout itu istilahnya stres yang sudah wis mendalam gitu ya, sudah mentok, itu akhirnya menjadi burnout yang nanti pasti turunnya produktivitas. Ya, kita stres aja, pengen kita kerja stres aja, itu kadang sudah terganggu pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita bisa jadi terganggu. Nah, apalagi kalau sampai di tahap burnout yang sudah stres yang paling mentok itu, ya nanti akan paling jeleknya jika orang itu burnoutnya sudah sampai pada tahap burnout, bisa jadi dia leave dari pekerjaan, ya dia resign. Tentunya kalau seorang karyawan resign, kan organisasi harus mencari orang baru yang tentu saja memakan resource atau sumber daya organisasi, mulai dari waktu, kemudian biaya rekrutmen, gitu ya, seperti itu Pak. Ya ya, oke. Okay. Jadi Mas Bid juga menyampaikan bahwa kualitas kehidupan kerja ini adalah persepsi, begitu. Betul. Ya. Artinya yang ini mengikat lebih banyak ke perusahaan ya, untuk bisa menciptakan environment, untuk bisa menciptakan sebuah kualitas kehidupan kerja yang oke. Okay. Gimana Mas Bid? Betul Pak. Jadi memang ini lebih kalau kita bicara memang kehidupan kualitas kehidupan kerja memang tidak setiap orang kan pasti berbeda ya Pak. Betul. Ya? Setiap orang pasti berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Memang tidak 100% organisasi akan mampu memenuhi semua itu secara tailor made bahwa
saya pengennya begini, Bu Novi pengennya begitu, nanti siapa lagi pengennya begitu, mungkin tidak mungkin bisa dipenuhi semua. Tapi di sini organisasi bisa mengupayakan bahwa secara umum kebutuhan-kebutuhan umum itu terpenuhi. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kontrol akan pekerjaan, bahwa kita ini sebagai manusia kan pengen rasanya dihargai ya Pak, pasti ya, dihargai. Kalau dalam organisasi menghargainya dalam bentuk apa ya, mungkin kita bisa memberikan tanggung jawab. Biasanya yang selama ini di micromanage segala tindak tanduk seorang karyawan itu diawasi, pengawasan melekat, itu akhirnya mungkin bisa diberikan, contohnya ya, bisa diberikan keleluasaan atau kewenangan untuk membuat keputusan dalam batas-batas tertentu. Itu kan sudah membuat seseorang merasa dia lebih di-appreciate oleh organisasi. Jadi contoh soal yang paling sederhana seperti itu. Betul. Gitu ya. Ya, oke. Okay. Saya ke Bu Novi untuk menambahkan ini. Nah, bagaimana kemudian perusahaan bisa mewujudkan kualitas kehidupan kerja ini sejauh pengalaman Bu Novi sendiri, karena kan tadi ini sangat-sangat besar pengaruhnya, mulai dari stres sampai kemudian karyawan resign karena nggak nyaman gitu. Jadi mungkin beberapa saat yang lalu mulai kita awal dulu kita ada solusi SDM ini ya. Jadi kita ingat bahwa ya memang karena kita ini bicara tentang masalah SDM dan beberapa saat yang lalu kan kita sudah banyak bicara tentang apa namanya pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia gitu kan. Jadi intinya sebenarnya bagaimana kita bisa menata SDM ini dengan baik sehingga kemudian mereka bekerja berada di dalam sistem yang sudah di-create gitu kan. Jadi mengelola orang melalui sistem manajemen sumber daya SDM itu penting sekali gitu, meskipun dengan praktek-praktek yang mungkin tidak perfect gitu ya. Perfect itu artinya benar-benar sempurna, tetapi kita sudah mencoba untuk memulai menerapkannya dengan bentuk-bentuk sederhana yang kita bisa lakukan seperti itu kan. Yang beberapa saat yang lalu misalnya kita sudah bicara tentang dari awal nih, misalnya organisasi tadi supaya nggak burn out, kita sudah jelas ada harus ada pembagian fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Jadi artinya struktur organisasi itu juga harus jelas gitu kan, buat masing-masing orang yang ada di sana. Saya ini berada di apa istilahnya, atasan saya siapa, jadi posisi saya dalam organisasi itu seperti apa, atasan saya siapa, bawahan saya siapa, peers atau rekan kerja saya yang satu layer yang sama dengan saya itu siapa, seperti itu. Jadi kita harus pastikan itu. Terus kemudian ada job desk-nya gitu ya, urutan tugas dari masing-masing orang, sehingga dengan demikian orang tahu bahwa ketika mereka melakukan satu pekerjaan ya, ini adalah bagian tugas yang memang harus mereka lakukan. Mereka harus mencapai atau memenuhi fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing nama jabatan yang ada, seperti itu. Terus kemudian misalnya target kerjanya apa sih kalau misalnya jabatannya ini, kayak gitu. Jadi yang seperti itu tuh paling enggak itu harus ada seperti itu. Lalu kemudian misalnya kalau sudah seperti itu, sudah orang dikasih target kerja, jelas juga kapan dievaluasi, diberikan feedback kalau enggak benar, kayak gitu. Terus kalau kemudian sementara tugasnya kita tahu bahwa tugasnya atau job desk-nya A gitu kan, untuk bisa melakukan job desk A kita ini harus memenuhi kualifikasi apa saja atau harus memiliki kompetensi apa saja. Nah, kompetensi apa saja yang harus dimiliki ini yang kemudian harus dikembangkan juga oleh organisasi. Organisasi harus memberikan sarana, memberikan kesempatan gitu kan, supaya kemudian juga karyawan bisa update dengan perkembangan-perkembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaannya, seperti itu. Termasuk misalnya kemudian setelah itu dengan sistem yang lebih baik, kemudian kita juga bikin sistem remunerasi yang fair, yang istilahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Nah, itu ke sana gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana menciptakannya. Ya kita memberikan tadi itu mulai ngatur lah gitu, mulai ngatur sistem SDM yang ada di perusahaan. Karena kalau yang saya lihat sekarang ya masih lebih ke administrasi ya gitu. Beberapa perusahaan yang mungkin belum tertata dengan baik gitu, masih konsentrasinya pada konsentrasi ke penggajian yang gitu. Tapi sebenarnya mengembangkan sistem seperti itu tuh nggak terlalu susah gitu loh, nggak terlalu susah. Nah, kalau
kalau misalnya mau update gimana sih sistem pengembangan SDM yang baik dan benar, kita punya pelatihan dan sertifikasi gitu. Gitu. Jadi paling enggak dengan mengikuti itu Bapak Ibu sekalian bisa para owner gitu ya, terus kemudian juga para manajer yang dipasrahi untuk nangani SDM. Biasanya kalau di beberapa perusahaan yang belum terlalu besar itu nyambung sama orang keuangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa ikut ini bagaimana sih sebenarnya pengelolaan SDM yang baik dan benar, karena untuk ke depan dengan situasi yang sekarang makin tough ini, maka kita ini perlu ngerti ngelola orang itu ada ilmunya gitu loh. Orang makin berpengetahuan itu kan makin ngerti bahwa oh, dengan keterbatasan atau misalnya saya sarana yang kita miliki seperti ini, tetapi idealnya begini, kita akan bisa adjust, bisa adaptasi. Mana sih yang kita akan lakukan, mana yang oke, mungkin bentuk sederhananya seperti ini, tetapi kemudian sudah ada panduan, sudah ada arahan, sudah ada sistem yang mengatur sehingga kemudian orang itu menjadi bekerja itu jelas gitu ya. Kadang yang membuat orang enggak satisfy tadi itu adalah karena enggak jelas tadi itu gitu. Iya. Karena nggak jelas gitu ya. Nah, Bu Novik, sedikit balik ke tadi hasil analisa di sebuah perusahaan multinasional tadi itu. Nah, kalau kemudian ternyata apa yang perusahaan buat ternyata masih slow-slow seperti itu, di mana letak kesalahannya? Artinya job desk-nya kok ternyata masih slow-slow seperti itu ya? Iya, jadi ya akhirnya mereka sendiri ketika kemarin menuliskan pekerjaannya, itu yang feedback yang saya dapatkan dari sana, mereka tuh jadi kayak diingatkan kembali, oh sebenarnya tugasku tuh kayak gini ya gitu. Karena kemarin kita itu mulainya dari KRA-nya, Key Research Area. Jadi artinya gini, kamu ini sajane kalau misalnya gini bahasa Jawa nih, saya ini kerja ini tujuan output atau hasil yang diharapkan dari saya bekerja sekarang ini di jabatan apa A ini itu apa. Jadi kita mulainya dari itu, dari targetnya, kemudian kamu melakukan apa. Melakukan apa itu mulai dari proses awalnya, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu dia menuliskan kayak gitu kan. Terus kemudian untuk melakukan seperti ini, waktu kerja yang kamu lakukan ini berapa lama gitu ya. Terus ini apakah pekerjaan harian, mingguan, bulanan, tahunan kayak gitu. Atau mungkin hanya atau kemarin hanya di musim tertentu kemarin itu. Nah, itu kemarin kita benar-benar identifikasi dan feedback yang didapat dari mereka yaitu tadi. Akhirnya mereka menjadi tahu bahwa oh kayak gini ya, ternyata aku tuh kerja tuh harusnya tuh mencapai ini dan ini yang harus tak lakukan. Jadi orang kayak jadi refresh kembali gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau yang kemarin itu ya akhirnya ini sebenarnya nanti buat manajemen adalah ya untuk improvement gitu. Jadi mereka tentunya ini dalam proses selanjutnya yang saya mungkin kami dilibatkan atau tidak, tetapi saya akan melihat mereka akan membuat standar baru untuk standar waktu kerja yang kemudian juga akhirnya standar jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis pekerjaannya tadi. Artinya mau gak mau, suka gak suka, kalau misalnya memang mau lebih produktif ya ada perampingan dong. Terserah nanti mau dibawa, dialihkan kemana gitu ya. Tapi mungkin gini ya, kalau yang kebetulan multinasional itu mereka sudah punya istilahnya itu apa ya, strategi exitnya mereka itu gitu ya, exit strateginya gitu, bahwa sebagian itu nanti akan ditawarkan ke vendornya gitu ya. Jadi karyawan ini tetap akan diproses diproses untuk di PHK seperti ini, tetapi di PHK dari perusahaan itu, tapi kemudian akan dialihkan ke vendornya. Atau karena mereka punya di negara lain yang sama-sama Asia Pasifik, mau ditaruh di pabriknya yang di Thailand, di Filipina, atau yang di Jepang, atau di Malaysia, kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus yang sudah usia-usia pensiun, ya mungkin ditawani pensiun, kayak gitu. Seperti itu. Jadi mereka sebenarnya juga punya cara-cara yang seperti itu, dan yang masih kurang ini ya mereka akan develop lagi. Baik. Saya ke Posko. Ke Mbak Nila. Nil? Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Norman. Kualitas kehidupan kerja yang bagaimana yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan? Kemudian ada Bu Irma. Beliau menanyakan apakah kalau kesejahteraan karyawan dan jenjang karir yang jelas dalam perusahaan bisa menjadi jaminan kalau tujuan perusahaan akan bisa tercapai maksimal. Di sisi lain, owner kurang bisa mengambil tindakan tegas dan tepat pada SDM-nya. Kemudian ada Pak Johan. Apakah dengan rule kerja dan punishment yang jelas merupakan salah satu cara menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik? Karena susah juga menghadapi karyawan yang ABS, asal Bapak senang tapi sebenarnya kerjanya tidak maksimal. Oke, baik. Thank you, Nila. Saya ke Mas Vidya
lebih banyak saja gitu ya, karena kan hari ini beliau dihadirkan untuk membahas tuntas gitu ya Bu Nafi ya. Betul, ya. Sekaligus juga ini menjadi apa namanya ujian apakah bisa jalan terus sama MSC gitu ya. Bercanda yang belakangan bercanda. Siap, ya, sama-sama win-win kok ini. Oke, ke Pak Norman. Pak Norman, terima kasih. Kualitas kehidupan kerja yang bagaimana yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan, Mas Widya? Baik. Yang bagaimana yang bisa meningkatkan produktivitas, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Norman ya. Kalau menurut saya, Pak, jadi memang kualitas kehidupan kerja yang seperti apa? Intinya begini, Pak. Karyawan itu perlu sebuah pemenuhan kebutuhan, intinya seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah sampaikan, apakah memang itu bisa 100%? Saya yakin juga itu menjadi sulit. Gitu. At least gini, ada beberapa hal dasar yang bisa membantu membantu perusahaan atau membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Pertama tadi dipastikan seperti sudah disampaikan Bu Novi, dipastikan apakah memang dia sudah punya kemampuan untuk mengerjakan tugasnya. Lalu tugasnya apakah sudah jelas? Itu bisa kita mulai dari situ dulu. Dari situ dulu, dengan di situ kan diharapkan mungkin nanti nyambungnya juga dengan pertanyaan dari Pak Johan ya, Pak, terkait Pak Johan ya, role kerja dan punishment yang jelas. Ya. Apakah bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan kerja? Nah, kalau itu sudah clear di depan bahwa memang pekerjaannya ini, jobdesknya ini, kewenangannya ini dan sebagainya, itu akan menjadi lebih mudah gitu, Pak, dalam memberikan punishment bahwa kita punya dasar yang jelas. Kita punya dasar yang jelas untuk melakukan punishment, sehingga artinya bukan like and dislike lah ya. Bukan like and dislike gitu ya. Jadi pun ketika kita memberikan reward sebagai bagian dari nanti upaya meningkatkan job satisfaction ataupun pengalaman kerja karyawan di organisasi, itu akan menjadi lebih objektif. Dan diharapkan dari situ kan karyawan paling tidak begini, Pak, ketika kita dia dihargai secara objektif, diapresiasi secara objektif, maka secara tidak langsung ini kan hubungan timbal balik ya, Pak. Betul, kita bekerja ini kan betul. Bukan hubungan yang gimana ya, saya melihat pekerjaan ini sebagai dua arah timbal balik. Ketika dia diapresiasi, maka dia akan memberikan lebih untuk organisasi. Itu mungkin, Pak. Jadi kalau kita bicara yang baik yang seperti apa adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan karyawan, tapi juga gak serta-merta 100% kesana, karena kita juga punya tujuan organisasi yang harus dipenuhi. Terus melanjutkan Pak Johan, mumpung karena sudah dari Pak Norman, lanjut ke Pak Johan. Siap. Nah, ini menghadapi karyawan yang ABS tapi sebenarnya kerjanya tidak maksimal, ini kan sangat bisa dalam tanda petik mengganggu ya untuk kualitas kehidupan kerja, karena kan ini persepsi gitu ya. Betul. Nah, kalau ngeliat karyawan yang satu ngeliat orang yang ABS ini gak ada tindakan, gimana gitu? Betul. Gimana solusinya, Mas Widya? Orang yang ABS tapi outputnya nggak jelas gitu, Pak. Ya, ini kan memang kita sulit juga gitu ya, kalau kita mau mengkat orang ini atau memberikan punishment. Kalau saya sih kembali, Pak, jika memang apalagi kalau dia orang kesayangan gitu ya, itu yang sulit gitu biasanya. Nah, kalau memang seperti itu kan akan menimbulkan persepsi bahwa organisasi ini tidak fair. Bahwa saya sudah bekerja secara maksimal dengan output yang sesuai dengan apa yang diharapkan ke saya, tapi orang itu kok ya kerjanya B aja gitu ya, biasa aja, even cenderung kurang, tapi malah tidak diapa-apakan. Tidak gitu. Diapa-apain gitu ya. Seharusnya bagaimana? Nah, kalau dari saya, biasanya kalau saya, Pak Johan, saya akan kembalikan, Pak, dengan jobdesknya gitu ya. Ini kan memang perlu peran pemahaman juga dari atasan bahwa bahwa lingkungan kerja itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang akan mempersepsikan pekerjaannya. Nah, itu yang perlu kita, mungkin perlu kita tanamkan juga ke leader gitu ya, para leader, bahwa tidak, ya anak emas itu Nggak menguntungkan gitu ya. Jika anak emasnya bisa produktif, menguntungkan, Pak. Menguntungkan, kecuali jika memang sudah seperti itu kan memang kita harus punya mekanisme gitu bahwa apakah lewat peringatan atau seperti apa. Mungkin Bu Novi ada tambahan? Iya, saya tanya dulu ke Bu Novi. Bu Novi, anak emasnya siapa di MSC? Anak emasnya siapa ya? Pak Luki ternyata. Anak emasnya Pak Luki ternyata.
Anak emasnya beda-beda, artinya sesuai dengan kemampuannya. Gak kayak itu bercanda, jadi jangan dibiji di sini, nanti Kelvin geblak loh nanti. Ada Kelvin soalnya. Ya oke. Bu Nami silakan melanjutkan Mas Widya. Menanggapi punya Pak Johan dulu nih tadi tentang rule kerja dan punishment, terus kemudian karyawan ABS tapi nggak bisa kerja gitu kan, nggak bisa kerja maksimal. Saya kembali lagi ke KPI-nya ya gitu. Jadi kalau kita mau bilang kerja maksimal atau tidak maksimal itu kembali lagi ke apakah dalam bekerja dia memenuhi target yang diharapkan. Nah itu mungkin kita akan bisa evaluasinya dari sana. Artinya ketika kemudian sejak awal orang ini tahu bahwa target kerjanya seperti apa, kemudian dinilai apakah kemudian dia achieve atau enggak. Kemudian kalau enggak tercapai kita sudah berikan feedback, sudah dipanggil, sudah di coaching misalnya, ternyata masih belum approve, belum meningkat lagi, terus kemudian kita berikan mentoring gitu ya, diberikan kesempatan. Nah ini sebenarnya ngelihatnya itu dari sana gitu ya, gitu. Jadi mau ABS atau enggak itu sebenarnya itu ya kembali ke persepsi. Tapi tadi itu apakah, kalau pertanyaan saya lebih ke sistem kerjanya itu sudah ada atau belum gitu ya. Ada target kerjanya atau enggak gitu ya. Jadi target kerja itu enggak usah bayangin muluk-muluk, tapi tiap orang tolong, karena sudah jelas bahwa dia kerjaannya apa, ya itu yang harus dia capai kayak gitu. Itu mungkin dibuatkan ketentuan sehingga kemudian kita enggak bisa memberikan judgement ini ABS atau enggak kayak gitu ya. Seperti itu. Karena kadang jadi anak kesayangan itu sebenarnya enggak enak. Ada beberapa pengalaman dari kalau saya melihat di klien-klien saya, justru orang yang pintar kerja itu dikasih kerjaan lebih banyak lagi. Iya betul. Karena dia kan dikasih terus gitu kan, malah dia yang keselepekan. Iya betul. Karena kalau sudah nyaman ya bosnya wis enggak ngelirik yang lain, wis ini yang ketoknya ya, yang diinget ya. Gitu ya, wis pintar wis. Ini ngomong sama dia, saya ngomong AB dia langsung bisa nerusi D, C, D, E, F, G kayak gitu kan. Seperti itu. Seperti itu kalau nanggapi Pak Johan. Lalu untuk tadi itu yang nomor 2 tadi pertanyaan Irma. Dari siapa ya? Bu Irma. Bu Irma itu, apakah kalau kesejahteraan karyawan dan jenjang karir yang jelas dalam perusahaan bisa menjadi jaminan kalau tujuan perusahaan akan bisa tercapai maksimal? Di sisi lain, owner kurang bisa mengambil tindakan tegas dan tepat pada SDM-nya. Jadi ada dua hal ini yang sebenarnya agak berbeda begitu ya. Yang pertama soal reward and punishment yang gak jelas. Kemudian yang berikut yang sebelumnya itu kesejahteraan karyawan dan jenjang karir itu menjadi salah satu faktor penentu produktivitas. Faktor penentu dari quality working life itu. Yeah. Nah, tadi kalau yang kedua kesejahteraan dan jenjang karir itu sebenarnya ada yang sudah disebutkan 5 dimensi yang disebutkan sama Mas Widya tadi gitu ya. Ini memang bisa mempengaruhi job satisfaction mereka. Jadi kesejahteraan, jenjang karir itu menjadi bagian yang bisa mempengaruhi job satisfaction-nya. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, jika owner tidak bisa mengambil tindakan tegas. Mungkin ada SDM yang performernya, kinerjanya enggak ini, tapi kok enggak ada tindakan tegas gitu loh. Nah, itu tadi sebenarnya aturannya ketentuannya seperti apa? Artinya mau dibilang pelanggaran, kita perlu mendefinisikan, misalnya di peraturan perusahaan itu kan ada gitu ya. Jadi yang dikatakan pelanggaran atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan karyawan itu apa saja gitu ya. Kalau misalnya itu ada kan sebenarnya sudah lebih gampang ya. Kemudian tidak mengambil tindakan tegas, misalnya mungkin teman-temannya ngelihat orang ini loh enggak perform, nah ini loh anggar kerja ini ngerepoti koncone kayak gitu. Nah, sebenarnya kembali lagi dia itu dituntut untuk menghasilkan output kerja seperti apa. Kayak misalnya Kevin gini ya, kalau outputnya dia ini kan sudah jelas. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau hasilnya videonya Bu Novi jelek, kamu nggak perform berarti kamu, ya kan, goyang-goyang, waduh. Kalau itu sebenarnya second, mas, apa maunya secondary ya, yang kualitas itunya, tetapi bahwa dia seminggu sekali harus bikin materi apa
kayak gitu. Terus dia mendokumentasikan kegiatannya MSI. Nah itu sebenarnya output kerjanya dia gitu. Terus misalnya tiap akhir bulan dia harus membuat report apa progres dari misalnya, karena dia mengelola media sosial kan, progres dari masing-masing medsosnya MSI itu misalnya kemarin itu apa namanya followernya berapa, sebulan ini menjadi berapa, kayak gitu kan, sehingga kita tahu peningkatannya berapa, naik enggak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita ada sertifikasi gitu kan, nah sertifikasi ini ternyata ketika kita evaluasi ini apa namanya banyak peserta yang tahu informasi ini dari website. Nah, artinya berarti website kita ini harus dijaga baik-baik itu. Nah, sekarang bagaimana supaya kemudian website ini makin baik, karena ternyata makin banyak orang yang ngelihat kita itu dari website, terutama untuk sertifikasi MSDM gitu loh. Jadi seperti itulah kurang lebihnya begitu. Jadi kalau misalnya memang terus hanya orang disuruh datang kerja setiap hari terus enggak jelas, terus hari ini baru nunggu kerjaan. Loh, kamu ngerjain apa sih? Belum disuruh sama Pak Bos gitu kan. Saya tugasnya Pak Bosnya belum datang, jadi saya enggak kerja dulu lah kan. Kan repot kayak gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus ada itu tadi, ukuran-ukuran, patokan-patokan, ketentuan-ketentuan yang kemudian bisa kita pakai untuk memberikan judgement gitu ya, menjustifikasi itu tadi, dia sebenarnya bisa kerja atau enggak, ini pelanggaran atau tidak, seperti itu. Baik, nanti saya mengundang Mas Widya juga untuk komen untuk Bu Irma. Siap. Tapi sebelum itu tak break dulu ya. Monggo. Kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjut kembali. Mas Widya, silakan komen untuk Ibu Irma. Soal kesejahteraan, jenjang karir, soal owner yang kurang tegas dan lain sebagainya. Monggo silakan. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu Bu Irma terkait yang kesejahteraan dan jenjang karir. Jenjang karir. Ya. Apakah itu bisa menjadi salah satu, bisa menjadi indikator organisasi akan mencapai tujuannya? Nah, kalau menurut saya itu bisa menjadi salah satu sarana gitu ya. Kesejahteraan dalam hal ini mungkin kita bicara remunerasi gitu ya, compensation and benefit-nya serta jenjang karirnya. Ini bisa menjadi salah satu sarana di mana organisasi akan mencapai tujuan. Dalam hal ini, kedua hal ini akan diharapkan bisa menjadi salah satu tools atau salah satu alat yang akan mempertahankan talent-talent yang ada di organisasi. Itu kan ya, namanya talent tuh biasanya orang-orang yang punya potensi, punya keterampilan yang lebih, yang bisa memberikan output yang cukup besar bagi organisasi, bagi perusahaan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini nih suka challenge gitu Pak. Jadi kalau tidak di challenge dengan jenjang karir, tidak di challenge dengan mungkin penugasan, job enlargement atau enrichment, itu biasanya akan mudah sekali lepas, mudah merasa boring, boring dan akhirnya resign gitu. Apalagi kita sekarang menghadapi generasi pekerja millennials gitu ya, yang sekarang sangat-sangat butuh pengakuan, sangat-sangat butuh challenge, terus progres karir yang cepat gitu ya. Itu akan menjadi salah satu. Nah, tinggal bagaimana kita mengaitkan antara sistem remunerasi, sistem jenjang karir kita dengan tujuan organisasi. Seperti yang tadi disampaikan Bu Novi, berarti kalau dia naik jabatan misalkan dari staff menjadi supervisor, tinggal kita lihat supervisornya ini apakah seharusnya jabatan supervisor ini memiliki tanggung jawab yang akan menjawab salah satu tujuan organisasi tadi. Jadi akan harus dialignkan memang Pak, nggak bisa remunerasi ini berdiri sendiri, menjadi jenjang karir sendiri yang terlepas dari tujuan organisasi. Mungkin itu tanggapan saya untuk Bu Irma gitu ya. Terus terkait apakah tentang atasan yang tidak tegas. Nah, ini dilematis saya menjawab ini Pak. Kenapa? Apa jawabannya di lewat voice note dikirim WA ke saya, nanti saya bacakan atau saya perdengarkan gitu? Enggak, jadi memang begini. Atau Bu Novi kita suruh pulang dulu? Oh jangan, bukan terkait Bu Novi. Oh bukan terkait Bu Novi. Saya juga gak merasa begitu. Jadi memang kalau menurut saya Pak dan Bu Irma juga, bahwa atasan ini kan memang menjadi salah satu kontrol gitu ya, salah satu orang yang, kalau buat saya gitu, atasan itu menjadi representasi organisasi. Itu kalau buat saya. Terlepas dia levelnya, kalau saya staff ya berarti atasan saya supervisor saya. Kalau saya supervisor berarti ya manager saya. Itu adalah representasi organisasi. Ketika itu
ketika beliau tidak tegas dalam mengambil keputusan, kalau saya secara pribadi, saya akan merasa bahwa organisasi ini juga akan demikian. Nah, itu kan nanti akan menjadi berpengaruh terhadap persepsi saya terhadap organisasi ini. Kok ternyata enggak fair ya organisasinya gitu ya. Kok ternyata enggak bisa memenuhi apa yang saya perlukan gitu. Dan padahal itu sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Dan kalau ataupun itu ada akan sangat memudahkan ya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa pentingnya ada Mas Widya, ada Mbak Novi, ada MSC Consulting ya. Kalau enggak bisa merumuskan sendiri, hire dong. Oh, gitu lah. Iya, betul. Nah, selalu memunculkan peluang-peluang. Ini sebenarnya tadinya punya apa namanya? Apa yang barusan disampaikan oleh Mas Aldi, ke depan ini kan trennya ini yang muncul dengan situasi ketenaga kerjaan yang makin ini tadi sulit sudah disahkan undang-undang cipta kerja semalam juga itu sebenarnya kan ini ya mengelola orang itu makin rumit gitu kan terus kadang butuh ilmu yang tidak semua orang yang ada di perusahaan bisa melakukannya gitu nah jadi ini kedepannya ini akan apa ya akan muncul apa istilahnya kayak saya mengatakannya kayak outsourcing tetapi outsourcingnya tidak melulu tenaga kerja tetapi misalnya outsourcing tentang gimana sih ngelola orang ini kayak gitu jadi fungsi-fungsi yang akan seperti itu tuh akan makin banyak muncul kayak gitu ya gitu jadi misalnya ini karyawanku butuh coaching butuh konseling kayak gitu nah ini mereka nggak bisa melakukannya sendiri gitu ya mereka bisa hire profesional gitu atau konsultan untuk melakukannya ini aku terlalu ribet lah kami terlalu ribet untuk ngurusi pengajian sendirilah kayak gitu karena ini sebenarnya sudah jelas absennya sudah pakai fingerprint kayak gitu kan terus kemudian sistemnya sudah ada gitu kalau harus ada orang yang ngurus di perusahaan ini akan butuh ini apa orang terlalu banyak sementara kalau kita outsourcingkan ini lebih ringan gitu ya karena tinggal ngurusi orang-orangnya kayak gitu jadi akan makin banyak vendor-vendor untuk jasa-jasa itu tadi parsial-parsial job di mana itu terkait dengan pengelolaan SDM seperti itu sehingga kemudian kita ini enggak ribet gitu loh di dalam itu misalnya waduh kalau aku mesti belajar SDM sendiri menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan pertama kalau misalnya ini mau belajar ini bisa ikut pelatihan gitu terus ternyata waduh wis enggak nutut aku enggak pakai pelatihan ini enggak nutut lebih baik aku hire pihak luar bagaimana mereka bisa menghandle pekerjaan saya ini sehingga kemudian ya wis ya lebih efektif lebih efisien jadi artinya terlepas dari MSC juga quote unquote jualannya seperti itu tapi Bu Novi hanya ingin menyampaikan sebagai bukan orang MSI cost and benefit itu akan lebih mudah kalau ini lebih praktis lebih mudah lebih berdaya guna betul. Kalau dikerjakan oleh pihak luar betul. Begitu ya jadi mereka bisa konsentrasi kepada tetap produksinya gitu ya pada core business-nya tetapi yang sifatnya supporting itu bisa di outsourcing kan lah seperti itu. Dan satu hal lagi pesan pentingnya adalah Anda yang adalah owners jangan alergi lagi ya karena fakta ke depan menunjukkannya Bu Novi ya bahwa kebutuhan akan itu menjadi makin ada gitu betul. Dengan segala perkembangan yang betul. Ada. Betul. Jadi ini juga buat yang yang sekarang mungkin karena perusahaannya kondisinya turun dan kemudian mereka kena PHK dan sebagainya. Sebenarnya nanti tren ke depan itu tadi karena perusahaan-perusahaan itu tadi akan menggunakan jasa seperti itu, maka peluang pekerjaan Anda itu bukan hanya langsung dengan perusahaannya, tetapi dengan perusahaan jasa-jasa yang tadi itu. Jadi orang-orang yang punya keahlian atau kompetensi tertentu bisa jadi di hire untuk melakukan pekerjaan seperti pekerjaan itu. Jadi tidak harus seperti bentuk outsourcing yang seperti sekarang ya, yang orangnya hadir secara fisik, tetapi mereka diminta untuk melakukan pekerjaan itu seperti itu. Yang kemudian ini yang membayar adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa seperti itu. Baik, saya ke Mas Widya sebagai closing statement. Coba dirumuskan dalam 2 menit begitu ya karena waktu kita. Tapi kalau mau action juga nggak apa-apa. Apa kendala yang seringkali ditemui untuk penerapan peningkatan kualitas kehidupan kerja dan kemudian langkah-langkah praktisnya apa? Jadi kita belum bahas mulai tadi dari awal gitu. Jadi kalau kita bicara kendala penerapan ini Pak, ini kan berarti menurut saya dalam menerapkan ini biasanya kita bicara soal resistensi Pak. Resistensi ya. Kita mengajak ke hal yang baik pun pasti ada resistensi gitu ya. Pertama, ketika kita bicara job security misalkan dengan kondisi sekarang
Anda mau tidak mau harus merangkap dua jabatan, misalkan dua pekerjaan digabung menjadi satu, itu kan pasti awalnya resistensi. Tapi kan itu kan kembali ke pilihan Anda masih mau tetap bertahan atau Anda mau berpindah. Itu yang perlu kita lainkan di awal ketika kita mau menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan kerja. Training pun demikian, kenapa saya harus ikut training? Itu kan pasti ada resistensi, maka perlu dijelaskan di awal seperti itu. Kalau di masa sekarang, Pak, di masa saat ini, tadi kalau kita bicara soal pandemi, bagaimana kita berupaya meningkatkan kehidupan kualitas kehidupan kerja? Yang pertama adalah dengan pola work from home, itu tentu saja kita perlu manage stres kerja. Itu yang perlu disiapkan organisasi, bagaimana mereka memanage stres kerja karyawannya. Lalu yang kedua, dengan work from home, itu ruang kerja dan ruang kehidupan menjadi satu, yaitu di rumah. Sehingga perlu diajarkan pula atau diberikan kompetensi pula, keterampilan terkait mengelola bagaimana membagi peran. Sehingga tidak sampai stres tadi. Lalu yang ketiga, karena kita sudah dengan kondisi seperti ini, kita banyak mengandalkan teknologi, dan beberapa dari kita, beberapa karyawan mungkin belum fasih dengan penggunaan teknologi, maka diperlukan keterampilan-keterampilan untuk menggunakan itu. Itu mungkin yang di awal paling praktis ketika kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan kerja di masa pandemi. Adaptasi kebiasaan baru saat ini. Baik, itu kalau Anda sebagai owner, Anda harus meng-underline banyak beberapa hal tadi yang disampaikan oleh, kalau enggak kualat loh ya. Oke, terima kasih Mas Widya Satrio. Mbak Novi, Bu Novi, closing statement apa hari ini? Jadi ini saya bicara pagi ini kita diskusi tentang kualitas kehidupan kerja. Itu sebenarnya kita bicaranya dua sisi ya. Dua sisi, dua pihak timbal balik gitu ya. Jadi benar-benar yang dari perusahaan juga akan introspeksi bagaimana supaya kemudian, karena sebenarnya paling berkepentingan juga perusahaan perusahaan, jadi bagaimana mulai menata organisasinya sejak sekarang dan tentunya sudah disesuaikan dengan situasi yang terbaru dengan kondisi yang ada gitu ya, karena sudah jalan 6 bulan lebih, pastinya akan lebih tahu bahwa oh yang bisnis ini udah nggak bisa dilanjutkan, oh harus ngelihat peluang yang lain kayak gitu kan, oh karyawan yang seperti ini harus sudah bisa difungsikan, maksudnya keterampilannya itu harus sudah ditingkatkan, tidak hanya satu keterampilan saja, tetapi apa lebih ke istilahnya mengerjakan beberapa multitasking gitu ya, mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus gitu ya. Jadi mulai menata tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Widya. Nah, saya juga bicara, jangan lupa bahwa kualitas kehidupan kerja itu juga sangat tergantung dari pribadi masing-masing karyawan. Jadi jangan kemudian Anda mengharapkan gitu, kalau dari sisi karyawan Anda hanya mengharapkan itu tanggung jawab perusahaan saja. Tetapi Anda juga punya tanggung jawab pribadi loh, untuk kemudian Anda itu juga bekerja maksimal dalam situasi sekarang yang tough gitu ya. Karena sebenarnya dalam situasi yang tough ini, perusahaan itu punya banyak pilihan gitu ya, punya banyak pilihan choice untuk kemudian mau pakai atau enggak Anda gitu ya, bukan bukan ini menakut-nakuti gitu, tetapi pilihan itu sudah lebih terbuka kayak gitu ya. Jadi oh mana yang kemudian mereka lebih multitasking, kemudian lebih siap menerima perubahan, kemudian mereka lebih adaptif gitu ya, mereka yang lebih bisa mensupport manajemen, itu yang pastinya akan lebih banyak dibutuhkan karena eranya sudah berubah gitu. Jadi sudah jangan pakai cara kerja yang lama lagi seperti itu, karena situasinya benar-benar baru, banyak hal baru yang memang kita harus adaptasi, mungkin capek iya, mungkin lelah iya, mungkin sekarang ini harus kepontal-pontal mungkin iya gitu ya. Karena memang sekarang ini lagi masa transisi kayak gitu. Ini adalah sebuah konsekuensi mesti Anda terima, dan Anda kalau Anda paham dengan situasinya, Anda pasti akan dengan rela hati, dengan kesadaran penuh, Anda akan berusaha melakukan itu semua kayak gitu. Jadi baik dari sisi manajemen maupun dari sisi karyawan itu. Oke, baik. Saya kok lupa mengucapkan selamat untuk kantor barunya ya. Oh, terima kasih. Apakah ada nomor-nomor yang kontak yang berubah dengan kantor yang baru, dan sekarang Anda di manakah MSI? Monggo silakan Bu Novi kalau ingin disampaikan. Sahabat Mercury, jadi kami sejak 1 Oktober
2020 yang lalu kita menempati kantor baru yang dulu di jalan Ciliwung 65. Sekarang kami berpindah ke Praxis Office Building, di sana kita ada di lantai 2. Kemudian di alamatnya di mana ini, Pak? Jalan Sono Kembang. Jalan Sono Kembang. Sono Kembang, okay. Gitu. Jadi kalau teleponnya sementara masih menggunakan yang nomor HP saja karena yang fix phone-nya sedang dalam proses. Jadi proses nomor HP tetap di 0811 340 5557. Oke. Seperti itu. Yang lainnya tetap hanya ke kantornya aja yang baru. Kantornya aja yang baru ya. Dan mohon maaf tidak bisa ngundang karena ini pandemi gitu ya. Jadi syukurannya pelan-pelan aja gitu. Ya, syukurannya virtual gitu. Virtual. Mohon doa restunya, mohon apa namanya supportnya untuk kami ke depan. Baik. Sukses untuk terima Mas Widya, kasih. Mbak Bu Novi dan Kevin di selamat menempati kantor yang baru, makin bisa berkarya lebih banyak untuk semuanya saja begitu ya. Terima kasih Mas Widya sekali lagi, Bu Novi, kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Oke, baik sahabat Mercury, saya Aldi juga tutup dialog kita. Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia kita bersama MSC Consulting. Untuk janji ketemu Anda kembali di hari Selasa minggu depan pukul 8 sampai 9 pagi. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih harus menyelesaikan Mercury Morning Show sampai pukul 10 bersama Anda.